السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang dikasihi ayahanda pengurusi perhujatan kuasa surah Al-Ikhwan, muslimin dan muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata'an al-insani hinum minad dahri lam yakum syai'an mazkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'allahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sadaqallahu al-azim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kamu melihat manusia ini satu masa dulu tidak ada siapa pun sebut nama dia? Padahal bila mana Allah Ta'ala menciptakan alam ini berbilion tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS, tetapi tak ada siapa pun sebut nama kita. Kita tak wujud lagi. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan kita daripada sari pati tanah liat yang bercampur. Maka Allah Ta'ala jadikan pendengar dan juga melihat, jadikan panca indera kita. Kemudian Allah Ta'ala bentangkan, inna hadaina husami, kami bentangkan jalan-jalan hidayah, wa imba kafura, dan juga jalan kufur untuk kamu pilih. Manusia ni Allah Ta'ala tentukan daripada azali lagi. Allah Ta'ala takdirkan fitrah manusia untuk memilih di antara benar dan juga yang salah. Sebab itulah sebelum perkataan hadaina husabila imma syakiran wa imma kafura, Allah Ta'ala meletakkan dulu dua benda untuk membolehkan manusia menilai penilaian, menilai hidayah pada Allah, iaitu mendengar dan juga melihat. Muslimin dan muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu manusia senantiasa dalam hidup dia akan menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup dia. Setiap hari dia akan pilih apa yang ditentukan dalam kehidupannya. Manusia tidak boleh menyalahkan takdir sebab apa yang Allah takdirkan berdasarkan pilihan-pilihan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, irtahalatid dunya mudbirah wa irtahilatil akhirah mukhbilah. Wa likulli wahidatin minhum balun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Nabi kata sesungguhnya dunia itu berjalan di belakang kamu, dia berselisih dengan kamu. Pada bila kamu berada berjalan ke hadapan dunia, dia berselisih dengan kamu, dia berjalan ke arah belakang kamu. Makin lama makin jauhlah kamu akan meninggalkan dunia. Sebab itu hari ini hari ke-6 kita berpuasa, macam tak sedar pula. Tak sedar, tiba-tiba hari ke-6 dah berpuasa. Tiba-tiba raya aja. Sebab makin lama dunia ini meninggalkan kita, suka ataupun tidak. Maka Nabi kata, wartahilatil akhirah muqbilah. Akhirat ini berjalan di hadapan kamu. Kata Nabi SAW. Mana akhirat ini sama ada kita suka ataupun tidak, kita akan berhadapan dengan akhirat. Sama ada kita menghitung nyawa dan juga masa yang kita ada, kita akan berhadapan dengan akhirat. Walikulli wahidatun minhum banun. Tiap-tiap di kalangan mereka, dunia dan juga akhirat, ada anak dan masing-masing. Maka Nabi kata, kunu min abna'il akhirah. Kamu ikutlah panggilan anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Jangan kamu ikut panggilan anak-anak dunia. Muslimin muslimat sekalian, apa kaitannya di antara panggilan ini dengan pilihan? Kita hari ini dipanggil untuk apa dalam hidup ini? Apakah suara yang kita nak sambut, nak sahut daripada panggilan-panggilan mana? Muslimin dan muslimat terahmati Allah, hidup penuh dengan pilihan-pilihan. Kita boleh pilih apa makanan kita suka. Memang terpaksa pilih, takkan kita nak beli semua juadah kita buka puasa. Kurma pun banyak jenis. Dan mahal pula kuih lagi banyak jenis. Pening dengan kuih. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kemudian kita boleh pilih pula nak sembahyang di rumah ataupun tak sembahyang langsung, ataupun sembahyang di rumah ataupun datang ke surau.
Semuanya Allah Ta'ala bagi pilih berdasarkan pada akal masing-masing. Sebab wahyu ni Tuhan turunkan kepada manusia. Wahyu Allah Ta'ala turunkan pada hati manusia melalui akal manusia. Akal itulah akan pertimbangkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita nak pilih yang mana satu? Yang mana satu pilihan kita? Bila-bila kita masuk Ramadan Al-Mubarak, kurniaan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Sebab kurniaan banyak. Sebab itu kalau tuan-tuan renung pada ayat Quran berkenaan dengan dalam ibadat puasa ini, Allah telah sebut dari ayat yang 186 setelah berkata surah Baqarah itu, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Bila mana hamba aku minta tolong kepada aku, فَإِنِّي قَرِيبٌ, aku dekat. Ayat ini Allah telah ceritakan beberapa ayat sahaja daripada ayat berpuasa. Ayat puasa di ayat yang 183 dan ayat 185. 184, 185. Kemudian Allah telah cerita tentang amal ibadat, tentang doa yang mustajab. Ulama menyimpulkan bahawa Allah telah meletakkan ayat di selepas ayat berpuasa. Hikmahnya Allah telah nak bagi tahu kepada kita bahawa doa orang berpuasa ni doa mustajab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pilihan mana yang kita ambil dalam hidup kita? Kita akan berhadapan sehari-harian kita dengan banyak panggilan-panggilan. Ada panggilan-panggilan makanan, ada panggilan-panggilan pakaian, ada panggilan-panggilan kenderaan, ada panggilan-panggilan hiburan. Panggilan mana yang kita nak ambil? Banyak panggilan, panggilan apa, ada panggilan perabot rumah pun ada, pakaian baru ada, makanan ada. Panggilan mana kita nak ambil? Ataupun kita nak ambil panggilan-panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hayya Allah Salah, hayya Allah Falah ni. Allah Taala sebab disyariatkan azan itu dengan suara yang sedap. Sebab tu Nabi tegah Abu Zar Al-Ghafari daripada azan. Dia kata suara kamu tak sekuat, tak sebaik suara Ibnu Maktum dan juga Bilal bin Rabah. Sebab disuruh orang muazzin yang suara pada sedapnya apa? Untuk menyahut panggilan, untuk melontarkan panggilan kepada manusia dengan panggilan-panggilan yang paling lunak sekali. Panggilan apa yang kita sahut dalam hidup kita? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita nak sambut panggilan daripada Allah, panggilan-panggilan agama, panggilan zikrullah, panggilan tazkirah, panggilan puasa, panggilan sedekah, panggilan-panggilan tahajud, ataupun panggilan-panggilan mana, semuanya bergantung kepada kita. Jangan kita mengatakan dah Allah Ta'ala pilih dah aku jadi macam ni. Orang pergi sembahyang tarawih, orang pergi mengaji kuliah agama, orang bersedekah, orang bertahajud, orang faham agama, aku Allah Ta'ala pilih jadi jahil. Tak boleh salah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita kena faham bagaimana Allah telah menulis takdir manusia. Takdir manusia ni tuan-tuan, Allah telah tulis di atas pengetahuan Allah, atas apa yang akan berlaku pada manusia. Allah telah menulis takdir di atas sifat maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kalau manusia buat baik macam mana pun, kalau Allah tertentu neraka-nerakalah dia. Tak. Kalau dia buat baik macam mana pun, kalau dia pilih jalan neraka akhir hayat, dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia jahat macam mana pun, dia pilih jalan syurga sebelum dia mati, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menulis takdir di atas sifat tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang akan berlaku kepada manusia yang diciptakan. Allah, manusia nak berhujah, Allah Ta'ala boleh bentangkan apa yang dia buat di atas dunia. Jadi panggilan mana yang kita nak ikut? Muslimin dan muslimat terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panggilan agama ni luas tuan-tuan. Hari ini kita banyak berzikir, banyak baca Quran. Baca Quran kena banyak, bukan sahaja di bulan Ramadan, juga bulan-bulan yang lain. Nabi kata wa man ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa qada rasulahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khashyatumur rahmah wa khaffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahum. Nabi kata apa, siapa-siapa yang dia masuk ke rumah Allah, masuk syarat dia kena datang surah masjid, bukan tadarus di rumah. Siapa-siapa yang masuk ke dalam rumah ni pada rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan bertadarus sama mereka. Illa malaikat Allah Ta'ala nasrat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan mencampurkan ketenangan dalam jiwa dia. Dia menjadikan dalam jiwa ada pilihan-pilihan yang baik, sebab jiwa yang tenang akan memilih satu benda yang baik. Wa khasyyatuhumur rahmah,
Dan juga Allah Ta'ala akan mencampurkan rahmat. Rahmat ini ialah kasihan belah pada Allah Ta'ala ataupun tiket di syurga Allah Ta'ala. Wa khaffatuhul malaikah, dan malaikat akan mendoakan dia, akan menaungi dia. Wa zakarahumullah fiman indahu, Allah akan menyebut nama dari sisi dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka bila kita masuk ke dalam bulan Ramadhan ni, kita kena ingat bahawa kita bukan masuk semata-mata nak beramal ibadat. Bukan semata-mata kita nak mengisi Ramadhan dalam ni. Bukan semata-mata nak menyambut raya dengan bermakna. Tapi kita masuk dalam bulan Ramadhan ni kerana apa? Kerana kita menyahut panggilan-panggilan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala buat seruan banyak. Ya ayuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang daripada apa? Daripada baca Quran. Nazalat alaihus sakinah, ketenangan yang Allah Ta'ala campur dari dekat daripada pembaca-baca Quran. Muslimin muslimat rahmati Allah. Makna Nabi kata apa dalam satu hadis yang Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, a'dad li'ibadis yang salihin, aku telah menyediakan kepada hamba-Ku yang salih, ma la ayun ra'at, satu benda yang tidak pernah dilihat oleh mata dia tentang nikmat syurga, wala udhunun sami'at, dan tak pernah didengar dengan telinga dia, wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah terlintas dalam hati dan tentang keindahan syurga. Waqra'u in syaitan, Nabi kata bacalah kalau kamu suka. Nabi kata apa kalau kena baca? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada fala ta'lamu nafsum, tidak satu pun di kalangan jiwa ini tahu apa yang Allah Ta'ala daripada ketenangan jiwa yang mereka dapat daripada ibadat-ibadat, daripada panggilan-panggilan Allah yang mereka sahut. Ada rahsia yang Tuhan nak beri kepada mereka pada hari akhirat esok. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berada di Ramadan al-Mubarak ini tuan-tuan, sambutlah seruan Allah dan Rasul, sambutlah seruan agama, jangan sambut seruan-seruan dunia, seruan-seruan yang tidak ada kena-mengena dengan agama, seruan-seruan adat, seruan-seruan yang tidak ada kaitan dengan kehidupan di akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Taala buka hidayah kepada kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya, Allah Ta'ala kata apa? Allazina yastami'unal qaul. Manusia ni akan mendengar banyak perkataan-perkataan. Disebut tadi perkataan-perkataan shopping lah, perkataan kenderaan lah, perkataan pakaian lah, perkataan perabot, perkataan banyak perkataan. Fayattabi'una ahsanahu, dia akan ikut perkataan yang baik lah. Bukan semua perkataan dia nak usung belakang, bukan semua benda dia nak angkut belakang, pilih perkataan yang baik. Ulaika alladhina hadahumullah, itulah orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul dalam pilihan-pilihannya. Wa ulaika hum ulul albab, itulah golongan-golongan yang bijak kata Allah Subhanahu wa taala. Mana pilihan yang baik daripada golongan yang bijak? Golongan yang bijak ni golongan yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu tazkirah pada hari ini. Saya minta maaf tak dapat tazkirah ke tuan-tuan hari ini, salah jadual. Apa dia handphone ni, dia Nokia je lama ni, dia naik mesej-mesej yang lepas bila kita delete. Pokoknya malam ni ada lagi dekat dengan keramat, tak apalah, saya akan terawih di sana. Tuan-tuan dan rahmatullah, pada akhirnya saya merayu sedikit sumbangan kepada tuan-tuan untuk tabung kebajikan di bawah naungan tabung kami ini tuan-tuan. Adanya anak yatim miskin yang kita sara satu keluarga 200 bulan dengan 100 yang kita bahan apa dia duit sekolah. Anak yatim miskin ni yang kita kutip ni, ada yang tak pergi sekolah sebab tak ada duit. Yang kita pujuk suruh pergi sekolah juga ni. Mak tanam sayur, duit tak ada. Ni belum zaman GST ni tuan-tuan, minta maaf, bukan nak kutuk kerajaan, tapi nak kata sikit eh. Kan? Ada orang dah beli ikan temen sini, bukan apa tadi, ikan temenung tu. Ikan kembung. Ikan kembung. Ada yang beli 3 ekor. Untuk makan satu hari dengan 5 orang, 5-6 orang anak. Tuan-tuan, gembirakan mereka sedikit di hari fitri ini untuk meringankan beban mereka tuan-tuan. Dan juga tuan-tuan, bawah naungan kami juga ada anak-anak yang kita tanggung belajar sampai ke Timur Tengah. Ada industri tempatan pada di pondok pengajian ada, yang kita maintain sebulan kita nak cari sampai RM30,000. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi malam ni saya rayu semangat tuan-tuan belurkan sedekah. Dan niatkan sedekah ni untuk orang telah meninggal dunia, sebab pahala sedekah lebih besar pada pahala tahlil. Tahlil boleh buat tuan-tuan, sedekah lebih besar pada tahlil. Yang kedua tentang zakat, fidyah, mawar syubahah dan sebagainya. Kalau tak ini keberatan tuan-tuan, saya bincang kita puasa nanti. Kalau tak ini keberatan, mungkin tuan-tuan boleh bawa makanan-makanan mentah
beras, gula, tepung, minyak dan sebagainya, dan lori pihak tabung akan datang pada minggu terakhir Ramadan untuk diagihkan kepada pihak berkenaan. Ampun maaf salah dan kasar bahasa kepada saya, tuan-tuan. Selamat beramal ibadat, semoga Tuhan menerima amalan tuan-tuan. Selamat bertemu malam Al-Qadar, semoga manusia dunia jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.